Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Hari ini Bang Emet mau melancong beneran ke Bandung. Dan Bang Emet nginepnya di sini, Retro Point. Kayak apa Retro Point itu? Mari kita lihat. Retro Point Bed and Breakfast merupakan sebuah guest house murah meriah di Bandung. Ia bertempat di Jalan Haji Besar 61, Kebonjati, Bandung. Sebagai gambaran, dari stasiun kereta Bandung, jalan kaki ke sini jaraknya hanya sekitar 10 menit. Sepintas dari luar, ia tampak kecil, tapi begitu melangkahkan kaki ke dalam, mulai dari resepsionisnya, barulah ia terlihat luas memanjang. Sesuai namanya, retro, guest house ini menggunakan desain klasik namun tetap kekinian. Desain tersebut sudah terlihat dari bagian depan dan ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai ruang makan. Di ruang tengah, ada tempat duduk sofa santai yang didesain kekinian sangat instagramable. Desain interior guest house ini pun unik. Contohnya seperti dinding jam ini, bukan jam dinding ya. Di sekujur dinding guest house ini juga penuh dengan mural ataupun tulisan-tulisan yang syarat pesan untuk para traveler. Oh ya, di dekat ruang tunggu tadi, tersedia dispenser. Kopi, teh, dan gula yang bisa Anda seduh kapan saja selama Anda menginap di sana. Mau teh botol atau minuman kemasan juga ada di kulkas, tapi berbayar ya. Guest house ini memiliki dua lantai. Setelah naik tangga besi ke lantai 2, Anda akan menemukan 3 kamar lagi dan ada ruang tunggu di lobi atas, yang nyaman untuk dipakai bekerja. Bang Emet sendiri cukup produktif saat bekerja di sini. Sayang, nggak ada colokan listrik di dekat sana. Nah, ini desain interior salah satu kamar yang ada di Retro Point Bed and Breakfast. Ia bisa menampung 3 tamu. Tamu ketiga, silakan tidur di atas kamar mandi. Naik tangga dulu ya. Jangan khawatir, ada extra bednya kok kalau mau tidur di atas sana. Nah, ini kamar tempat Bang Emet nginep, nomor 5 kamarnya. Seperti apa di dalam? Mari kita lihat. Kamar Bang Emet sendiri standar saja, 2 ranjang single dengan meja kecil di kiri dan kanan. Sebagai informasi, saat Bang Emet menginap di sini pertengahan Juli kemarin, kamar ini baru banget dicat. Aroma catnya masih sangat kuat. Untungnya catnya sudah kering. Di kamar, fasilitas cukup lengkap. TV LED berukuran 32 inci, AC dan gantungan baju ada di sana. Dilihat dari tempat tidur, pintu kiri merupakan pintu ke kamar mandi, sementara pintu kanan merupakan pintu keluar kamar. Nah, ini yang penting. Di atas TV, ada petunjuk arah kiblat. Ini kamar mandi yang ada di kamar Bang Emet. Bentuknya memanjang. Di tengah-tengah, ada wastafel dan kaca. Di sudut sana, ada shower yang air panasnya oke. Penting, nginep di Bandung, kalau mandi nggak ada air panas, bisa menggigil soalnya. Di sudut lain, ada toilet seat lengkap dengan handheld water spray, gantungan baju dan handuk, serta tisu roll. Overall, cukup nyaman lah menginap di guest house ini. Toh, kita cuma numpang tidur saja kan? Psst, meskipun murah meriah, mulai dari Rp 220.000 per malam, bahkan diskon 15% kalau membayar dengan GoPay, guest house ini juga menyediakan free wifi. Berikut ini hasil pengujian kecepatan yang biasa Bang Emet lakukan kalau Bang Emet menjajal tempat untuk menginap atau tempat untuk bekerja. Nah, lumayan kan speednya? Ya, cukuplah untuk bekerja dan posting artikel di website baru Bang Emet di www.sangpelancong.com. Oke, sampai ketemu di vlog Bang Emet berikutnya.